Hai, setiap jenis bahan mempunyai kebolehan penebusan cahaya masing-masing. Perbezaan kebolehan penebusan cahaya bergantung pada jenis bahan seperti lut sinar, lut cahaya dan legam. Di sini saya ada 3 jenis bahan yang mempunyai sifat penebusan cahaya berlainan. Ini adalah kad plastik lut sinar. Sesuatu bahan yang lut sinar membenarkan kesemua cahaya untuk melaluinya. Ini pula adalah kertas lut cahaya. Ianya membenarkan hanya sebahagian cahaya untuk melaluinya. Apabila objek dilihat menembusi bahan lut cahaya, objek tersebut akan kelihatan kabur. Dan sifat yang ketiga adalah legam. Bahan yang legam tidak akan membenarkan cahaya untuk melaluinya, seperti karbon ini. Sekarang, apa benda menarik yang boleh kita lakukan dengan ketiga-tiga bahan ini? Jom kita tengok dengan lebih jelas bagaimana kesan setiap sifat penembusan cahaya dengan bahan ini. Untuk eksperimen ini, kita perlukan 1 kad plastik lut sinar, 1 kertas lut cahaya, 1 kadbod legap, sepasang gunting, 1 pita pelekat, 1 pen marker, lilin dan penebuk lubang. Mula-mula lukiskan buruj yang berbeza pada kad-kad ini menggunakan marker. Lepas itu, kita ambil penebuk lubang dan tebuk mengikut bentuk buruj. Kemudian, kita cantumkan kad ini menjadi kotak menggunakan pita pelekat. Di sini adalah kotak legap dan kotak lut sinar yang saya sudah sediakan. Di sini, saya telah nyalakan lilin dalam setiap kotak. Sekarang, cuba korang teka buruj apa yang boleh dinampak dalam kotak-kotak ini. Kita hanya boleh tengok buruj melalui kotak legap ini. Ini kerana bahan legap tidak membenarkan cahaya melalui badan kotak, tapi boleh menembusi lubang. Kalau kita tengok kotak lut cahaya pula, cahaya yang keluar melalui kotak nampak kabur-kabur sikit. Ini kerana hanya sebahagian cahaya saja dapat keluar melalui kotak ini. Cahaya yang lain telah terserak dan berubah-ubah arah. Dan yang terakhir sekali kita tengok kotak lut sinar. Disebabkan ianya lut sinar, cahaya boleh menembusi badan kotak ini sepenuhnya. Jadi, bentuk buruj pun tak kelihatan dengan sempurna. Ha, korang berjaya tak teka bentuk buruj dalam kotak-kotak ini? Sebenarnya, ini adalah buruj pari, buruj belantik dan buruj bidok. Ada banyak lagi kegunaan sifat penembusan cahaya yang boleh kita praktikan dalam kehidupan seharian seperti langsir, payung dan lain-lain lagi. Itu sahaja untuk episod kali ini. Jumpa lagi!